Hai guys, sudah 2 hari nih saya tuh nggak bikin video karena memang sibuk banget pekerjaan dan juga ada tambahan pekerjaan juga. Kemarin saya tuh baca komentar dari teman subscriber yang meminta saya untuk mereview celana dalam saya itu yang paling tipis dan paling transparan. Oke, kali ini saya akan review. Dan kebetulan celana dalam itu masih ada di jemuran, mudah-mudahan udah kering. Oke, kalian penasaran? Ikutin. Sepertinya udah kering, karena beberapa hari ini di Taiwan tuh lagi musim hujan ya guys, jadi jemuran saya tuh banyak banget. Dan kebetulan celana dalamnya tuh memang tipis banget ya, jadi satu hari tuh udah kering. Masuk aja. Udah di kamar guys, sekarang saya mau siapin tripodnya dulu biar pas. Hai guys, selamat malam, assalamualaikum. Lagi pada ngapain nih? Udah pada mandi belum? Saya baru selesai mandi guys, ini rambutnya masih basah banget. Jadi kalau habis mandi kan seger, enaknya ngopi kali ya guys. Tapi kalau saya ngopi malam-malam takutnya itu kancilan. Kancilan itu kalau malam tuh nggak bisa tidur, badannya tuh badan capek tapi matanya nggak bisa tidur. Sebenarnya sih pengen ngopi banget karena saya juga suka banget sama kopi, tapi takutnya kalau ngopi malam-malam ya kayak gitu nggak bisa tidur. Tapi pembahasan malam ini, jadi beberapa hari yang lalu saya tuh baca komentar dari teman subscriber, untuk namanya siapa saya lupa, di komentarnya itu meminta review celana dalam paling transparan. Nah kebetulan saya itu ada dan beberapa celana dalam yang transparan. Nah kebetulan memang lagi pas banget sama hawanya ya guys, di sini tuh lagi musim panas banget, jadi cocok banget buat pakai celana dalam yang transparan biar nggak gerah gitu guys. Nah kebetulan tadi pagi tuh habis dicuci karena masih ada beberapa yang baru dan ada yang lama, tapi sekalian saya cuci karena mau saya pakai juga guys, karena di sini kan udah musim panas, jadi cocok banget kalau pakai celana dalam yang transparan biar nggak keringet gitu. Beberapa celana dalam transparan saya akan review satu persatu. Requestnya mas siapa kemarin lupa, nggak di screenshot yang komen. Jadi ini yang pertama itu warna hitam. Ini tipis dan transparan banget. Ini warna hitam. Saya ini baru sih, sudah saya review sebelumnya, tapi belum pernah dipakai. Nah, sekarang cocok banget sama kawannya, jadi saya mau pakai guys. Ini warnanya hitam, dan belakang tuh benar-benar transparan banget. Kalau untuk bagian depannya tidak terlalu transparan, tapi transparannya itu di bagian belakang guys, kelihatan kan. Kalau untuk ukurannya kayak ini ukuran free size. Kalau untuk harganya ini lumayan guys, lumayan mahal karena dilihat dari bahannya itu udah kelihatan. Ini yang pertama warna hitam, dan lanjut yang berikutnya ini warna merah. Nah, ini warna merah ini sesetel sama BH-nya. Kalau BH-nya udah saya pakai buat sehari-hari, nyaman banget.
Kalau tuh BH-nya nyaman banget karena bahannya tuh benar-benar adem, sepaket sama celana dalamnya ini. Ini juga transparannya di bagian yang belakang, guys. Kalau untuk depan lucu banget, ada hiasan apa namanya pita. Pokoknya gemes banget. Dan yang berikutnya, ini warna putih ya. Ini yang kemarin saya review. Ini sengaja dicuci karena memang saya mau pakai. Ini yang benar-benar transparan. Ini kalau dipakai pasti adem banget. Warnanya itu depan belakang, guys. Jadi mas-mas atau bapak-bapak yang punya pasangan, sekali-kali kalau lagi ada rezeki, beliin pasangannya celana dalam yang transparan kayak gini loh, biar seneng, dan pasti tuh seneng banget. Sekali-kali lo bikin kejutan buat pasangannya, atau enggak yang warna putih kayak gini, guys, bagus banget kan. Ini juga tipis banget, transparan banget. Ini juga baru kemarin saya beli, dan beberapa hari yang lalu juga saya review juga. Ini sengaja saya cuci karena mau saya pakai juga. Jadi hampir celana dalam saya semuanya itu ukurannya sama, guys. Dan yang terakhir, ini yang warna merah. Ini udah pernah saya pakai, tapi biasanya saya pakainya kalau lagi hawa-hawa panas saya pakai karena biar adem juga. Ini juga transparannya di bagian belakang. Kalau bagian depan tidak terlalu transparan, tapi lucu banget, ada hiasan manik-maniknya dan juga ada renda-rendanya gitu. Jadi buat mas-mas, buat bapak-bapak, kalian semuanya yang punya pasangan, sekali-kali dong pasangan kalian dibeli kejutan, beli celana dalam, pasti pasangan kalian seneng banget. Ada 5 celana dalam transparan warna merah, putih, merah bata, dan warna hitam. Sebenarnya sih masih banyak beberapa yang lainnya, jadi next video saya bakal review juga. Itu saja video saya malam ini. Terima kasih yang sudah menyempatkan waktunya buat menonton video-video saya. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Bye-bye.